coba. Wah ini menghirup udara semangat pagi ini. Bikin saya bergairah pagi ini ya. Ya, apa kalian merasakan juga? Iya, Pak. Apalagi Lucy, karena ada Bim-Bim di sini. Anu, sebenarnya saya juga semangat loh, Pak. Semangat buat Srudel. Ajeng juga, Pak Budi. Semangat membantu Chef Linda. Untuk apa? Buat Srudel. Wah. Apalagi saya, Pak. Saya jauh lebih semangat. Supaya saya bisa jadi manajer di sini. Hei, good. Kalau kamu jadi manajer, lah saya jadi apa? Masa owner? Jadi OB aja, Pak Budi. Cocok. Lulu. Lah terus Bim-Bim jadi apa, Mbak Lucy? Jadi imamku aja, Bim-Bimku. Sikit lain. Aduh. Gak! Aduh. Kamu dari mana? Aduh, Pak. Ini emergency. Darurat. Di luar outside. Ada sidak. Hah? Sidak? Sidak dari mana? Dari Bu Desi. Janji mau nganterin Mami ke pasar. Udah jam berapa sekarang? Maaf Bu Desi. Bukannya hari ini Pak Budi ada janjian makan siang sama Tante Wiwi ya? Tante Wiwi? Tante Wiwi? Manggilnya Tante Wiwi. Siapa Tante Wiwi? Maaf Bu Desi, bukannya apa. Tante Wiwi itu janda yang anaknya 8. 8 ya anaknya? Banyak ya? Bisa ngidupin emang? Hah? Yang punya Palang Trudel? Bu Desi. Dadah, kamu juga berisik. Sekarang antar Mami ke pasar ya. Ayo, berdiri. Mi, fitnah Mi. Serius, Mi. Konsolidasi kita tuh. Ya. Awas kamu ya. Mami. Kasihan ya Bu Desi. Cantik-cantik suaminya kayak Pak Budi. Tapi ngomong-ngomong Pak Budi itu seksi loh. Masa cowok mainnya ke pasar. Maaf, permisi. Sidak itu apa ya? Istri datang mendadak. Apa-apaan ini? Ini susunannya tidak sesuai dengan BPOM. Maaf, Bu. Ibu ini sebenarnya siapa ya? Ajeng nggak tahu. Kamu? Kamu nanya saya? Kamu nggak tahu siapa saya? Saya ini petugas dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebenarnya. Ibu ini kan kerjanya ngawasi obat dan makanan. Memangnya obat dan makanan itu suka ngapain ya, Bu? Kok sampai harus diawasi? Lancang kamu. Ini namanya penghinaan. Kalau ngomong jangan seenaknya sendiri. Iso tak tutup loh toko iki. Dari BPOM. Ini manajermu, mana manajermu? Sebenarnya... Ajeng, kok kamu ngomongnya sama kayak saya sih? Ruangan manajernya di atas, Bu. Saya mau ketemu. Sebenarnya ibu itu kan katanya mau ngawasi obat dan makanan. Lah ini kok makanannya malah ditinggal, gak diawasi sih, Jeng. Waduh, enak, Pol. Kapokmu kapan? Harus terus ya, Pak ya? Ya iyalah. Oh, istri saya itu kalian bikin marah gara-gara denger sidak tiba-tiba istri mendadak. Gun, kasih buku ini. Gun. Nah iya toh Pak, apa nggak ada hukuman yang lain?
Mbok ya hukuman tuh yang lebih education, mendidik gitu loh, Pak. Masa disuruh. Kok ngomong apa tuh? Education, mendidik. Kamu pikir saya itu harus ngajar di kelas gitu ya? Ya, gitu maksudmu. Wah, buat apa? Kalau buat si Angga sih cocok banget, Pak. Biar agak pinter dikit. Kalau Pak Budi menyalahgunakan jabatan. Hei, mau ikut-ikutan nuduh-nuduh saya ini. Hei, sudah malah tukaran. Kowe arek cilik. Duh, maaf ya Bu. Tanpa saya mau mengurangi rasa hormat, sebenarnya Ibu itu dari mana, from where? Yaduh, ush. Sik gak ero sapa aku. Sik leren takok. Gak ero lah sapa aku. Kamu udah tahu gak siapa saya? Buatan superap kalau Bu. Gak tahu Bu. Ngarep deh nih. Aku Bu Rismi. Pisan mana? Bu Rismi. Bu Rismi. Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hati-hati loh. Kamu semua iso tak lapor no. Rambut gawe saenake dhewe. Ayo sae mbah wae. Oh, boleh banget Kak Bim Bim. Anu Mbak, saya mau bersihin meja kasirnya. Oh iya, lama juga enggak apa-apa. Biar. Ini sih Mas, boleh minta fotonya enggak kita? Boleh. Boleh ya Mas. Ya. Sekali aja. Mbaknya yang terkenal itu loh. Apa-apaan ini? Kerja kok kayak gini ya? Aku ini gak ngerti, perusahaan ini sepertinya bermasalah. Dari OB sampai manajernya, semua gak beres. Maaf Bu, saya kan lagi bekerja. Tapi diajak foto sama mbak-mbaknya. Iku jenenge mangkir, gak nyambut gawe. Lek nyambut gawe gak ngono iku. Ojo dupe rupamu ganteng le. Kamu juga kasir kegeniten. Kasir yo kerjane ndek kono, jok melok ke foto-foto. Dan kamu Mbak, tugas kalian apa neng kene? Beli. Ya iya, tugas kalian ini beli, bukan foto-foto. Lah wong iki lo duduk studio foto. Ini kok ada apa ya kok rame-rame? Lucy, Bim? Pak. Kenapa ini? Loh, Bu Rismi kok di sini? Maaf, Pak. Loh, ini Bu Rismi orang Pemda, Pak? Iya, ini kepala BP POM, tapi barusan aja dia sudah pernah tugas pensiun. Oh, udah pensiun, Pak? Iya. Loh, jadi Bu Rismi ini orang Pemda, Pak? Iya, Pak. Kepala BPOM,
Tapi sudah pensiun. Oh, sudah pensiun. Iya, Pak. Apunten, Pak. Saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf sama semuanya. Apunten, Pak, nggih. Saya dengar-dengar Bu Risma masih punya kebiasaan sidak. Kan sudah pensiun, enggak boleh itu. Apunten, Pak, nggih. Lah, saya masih belum bisa menghilangkan kebiasaan saya sidak selama saya bertugas. Saya mohon maaf, Pak. Mohon dimaklumin. Nyuwun ngapunten sekali. Bu, tapi gara-gara jenengan loh, Bu. Kita ini jadi bingung, copot jantung. Apalagi saya, korban cubitan dua orang megelin ini. Gara-gara ibu loh. Tapi kan tadi sudah Bapak cubit balik. Dan kita jadi cubit-cubitan, tapi enggak senggol-senggolan. Maaf nih, Pak.